Pertanyaan terakhir, sahabat Peduli menyapa Anda di sore hari ini. Tidak terasa kurang lebih hampir satu jam kita bersama, dan terkait kurban ini jangan sampai ada informasi yang terlewatkan dari episode program sahabat Peduli kali ini bersama Ustaz Taufik Hidayat. Dan insya Allah segmen keempat ini Pak Taufik, nampaknya kita lebih penasaran nih, karena kan apa ya, giroh daripada keimanan itu dari ilmu yang disampaikan ya di segmen ketiga, kedua, dan yang pertama tadi. Nah, makanya ini semakin kita bisa mempersiapkan diri terkait kurban itu. Nah, tadi menarik dari penyampaian Pak Taufik terkait kurban dari DT Peduli sendiri, ternyata banyak sekali nilai-nilai yang berbeda ya dari sebelumnya, yeah. Pak ya. Nah, ini mungkin kita pun ingin mengetahui Pak Taufik apa saja mungkin yang diberikan kepada masyarakat terkait hewannya sendiri, mungkin adakah jenis hewannya dan lain sebagainya, sehingga kita bisa lebih bisa menentukan nih action-nya setelah ini, Pak. Yang jelas adalah yang disembelih menurut syariat ya. Nah, itu pasti. Guna itu ya, kita ada domba, sapi, dan unta, itu kekhasan yang di DT Peduli. Oh, di Indonesia ada unta ya, jarang-jarang. Itu ya, Pak, unta di Indonesia aduh, bisa? Enggak, di Palestina. Sulit bawahnya emang ya. Tapi kita insya Allah kan lebih santai di Palestina bersama tim pra kita ya. Insya Allah kita termasuk terbesar bang dari sisi penyembelihan kurban NGO terbesar ya. Masya Allah. Kemudian hampir 110 itu waktu tahun kemarin menyembelih unta di Darbala, Gajah Tengah, Palestina ya. Dekat Masjid Darut Tauhid bersama mitra kita Bangun. Nah, jadi kita selain harga ya, saya ingin menyampaikan karakteristik produk-produk program kita ya. Boleh, ada yang untuk empat negara, kita tetap konsen ke empat negara ya. Negara Muslim, solidaritas negara Muslim, ada Somalia, Rohingya, etnis Rohingya yang Bangladesh itu ya. Dan satu lagi apa? Suriah dan Somalia dan Palestina. Tapi di Indonesia Timur juga kita fokus kalau jadi insya Allah. Yeah. Di Indonesia Timur juga Halmahera, di sana itu murah-murah sapinya bang, insya Allah coba murah-murah sapinya, makanya kita juga setelah domba hemat kita akan mulai dengan kurban hemat juga, kurban sapi hemat insya Allah ya. Ada satu lagi program yang hari ini kita lakukan adalah program kurban domba hemat ya. Nah itu siapa ya? 1.750 ya, masih sampai 7 Juli. Jadi komitmen dulu nanti dibayarnya jelang mendekati gitu. Kenapa sih murah ya? Makanya ada pertanyaan gitu. Ya karena kita sudah sediakan dombanya di 16 cabang kita, Pak. Yeah. Dan kepastian petaninya bahwa dombanya akan diserap oleh para pekurban. Harganya harga kemarin, bukan harga bulan depan, pekan depan ya. Kita sudah dalam pemberdayaan. Dan tentunya sudah dibeli dari awal. Jadi mereka ada ketenangan tuh, dapat sedikit juga. Kalau ya, udah pasti itu lebih enak ketimbang belum tentu juga petani itu kurbannya terbeli ya gitu. Kita mah dengan bentuk pemberdayaan sudah siapkan di 16 cabang. Makanya insya Allah harga nanti udah masuk 7 Juli ke atas ya reguler lagi harganya 2.500.000. 2.300.000 sampai 2.500.000 sampai 3.000.000. Jadi ada unta untuk Palestina, ada kambing Suriah, ada juga untuk Somalia, Indonesia Timur, dan juga tentunya untuk kurban reguler yang ada di kita ya. Ya. Di Jawa Barat dan seluruh cabang 27 di kita insya Allah. Dan tentunya gampang lah, klik aja www.dtperlu.org. Insya Allah semua produk program produk aja juga ada di sana, video-video program, ada flashback pelaksanaan di tahun kemarin gitu, dan rencana di tahun ini sudah kita siapkan di sana konten-konten insya Allah. Jadi diantaranya jika ingin mengetahui lebih lanjut informasi yang sangat banyak tentu ya Pak Taufik terkait kurban ini, 16 produk kurban yang kita sampaikan ya. Kurban reguler di Indonesia, di Indonesia Timur, di Suriah, di luar negeri, juga yang bentuk sapi, kurban banyak di sana, insya Allah. Ya, nah makanya insya Allah, karena banyak, mungkin saya pribadi pun tidak ingat ya Pak, ya, kalau disampaikan sekarang. Jadi insya Allah mungkin bisa langsung kita semua, sahabat MGTV,
di kesempatan kali ini bisa langsung masuk ke www.dtpeduli.org ya. Insya Allah banyak informasi di sana. Baik, Pak Taufik, Masya Allah ini nampaknya semangat giroh kurban dekat nih sore hari ini. Mudah-mudahan di pekan-pekan berikutnya juga masih akan kita bisa apa ya dapatkan informasi terkait kurban-kurban itu sendiri, Pak Taufik. Nah, sebelum berpisah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Taufik terkait mungkin kali ini. Ya, insya Allah ibadah kurban itu ibadah mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Dengan harapan ketakwaan ini menjadi pertolongan bagi kita semuanya. Terus juga di hari ini ya, masa pandemi ini yang belum bisa berakhir dan prediksi kita kapan berakhirnya. Mudah-mudahan kurban ini jalan solusi ya. Ketahanan pangan untuk masyarakatnya dan pengundang keberkahan, pertolongan Allah untuk segera mencabut juga salah satu wabah pandemi yang ada di negeri kita dan di belahan dunia lainnya, Kang Jorgi. Tentunya kurban kita bernilai tidak hanya pribadi, tapi juga untuk masyarakat. Insya Allah. Ternuhun, Kang Jorgi. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Taufik Hidayat. Sami-sami, Kang Jorgi. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Insya Allah. Ya, seluruh kru MGTV. Salam kepada keluarga, Pak Taufik. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam juga buat yang di sampingnya itu. Masya Allah. Iya, tahu aja ya. Ada keluarga. Terima kasih, Pak Taufik. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ternuhun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah demikianlah sahabat peduli semua insya Allah di seluruh penjuru Indonesia dan juga di berbagai negara yang menyimak live streaming di kesempatan sore hari ini bersama Ustadz Taufik Hidayat dari Darul Thoyyib Peduli terkait kurban itu sendiri. Tadi sampaikan ini yang menjadi poin pentingnya sahabat peduli bahwasanya kalau sekarang dari dulu mungkin ya kita berkurban, mungkin ada yang sudah menjadi mukorim dari dulu. Ternyata insya Allah di kesempatan kali ini Darul Thoyyib Peduli juga menawarkan nilai yang sangat luar biasa. Berbeda mungkin dari kurban-kurban sebelumnya bahwasanya ketika kita berkurban itu mungkin sudah menjadi kurban saat itu saja. Tapi ternyata kalau kita menggunakan salah satu wadah dari Darul Thoyyib Peduli, kita juga bisa berkurban. Sekalian kita memberdayakan masyarakat dari mana ternyata hewan kurbannya itu yang merupakan salah satu yang membina, yang membibitkannya ataupun juga yang menumbuhkannya adalah dari penerima-penerima manfaat Darul Thoyyib Peduli. Masya Allah. Jadi selain berkurban, kita pun juga akan bersedekah untuk memberdayakan umat melalui program Darul Tauhid Peduli. Sekali lagi, cek langsung di www.dtpeduli.org. Terima kasih sahabat peduli semua sudah menyimak di kesempatan sore hari ini. Saya Zergi Mujahid dan juga seluruh kru dari MGTV pamit undur diri dari layar kaca Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.